Ya, teman-teman, balik lagi sama saya Handali. Saya lagi di Jalan Industri Raya nih. Saya lagi kepengen makan atau jajan yang ada di pinggiran sini ya. Ada satu jajanan yang kelihatannya sudah lama nggak kita lihat ya, dan saya penasaran, saya mau coba ini. Lokasi daerah sini nih ya. Nah, ini ada Es Dawet. Nah, ini dia nih. Apa? Ini dia nih gerobaknya nih. Nah, ini nih. Oke. Saya minggir dulu. Ya, teman-teman, ini lokasinya nih. Ada minuman yang jarang kita temuin ya. Bahkan anak milenial ini nggak ada yang tahu nih minuman ini. Nah, ini nih di belakang saya nih. Heboh ya, rame ya. Ya udah, langsung aja kita cobain sambil tanya-tanya sama si bapaknya, yuk. Sore, Pak. Waduh, Bapak senyum terus nih. Pak, mau nanya, ini jualan apa, Pak? Ini Bajigur, Pak. Bajigur? Jawa Barat, ya. Oh, khas Jawa Barat, ya? Iya. Ini heboh amat nih, Pak, rame, Pak. Heboh rame ini. Iya. Ini isiannya apa aja, Pak? Kenapa? Oh, ini isiannya apa aja? Ya, ini getuk, kue mata roda, kue pisang, mana, Pak? Timus, ya. Jadi, gitu. Yang ini apa nih, Pak? Itu getuk. Getuk ini? Iya, itu kue mata roda. Mata roda? Iya. Isiannya apa ini? Itu singkong, tengahnya pisang. Oh, kalau ini, kalau getuk ini? Getuk ya, getuk singkong juga. Singkong pakai, oh, gula merah. Nah, ini dibungkusnya apa nih, Pak? Itu kue pisang. Oh, kue pisang. Sebelahnya? Yang satu lagi timus. Oh, timus. Singkong, gula merah itu. Wah, ini makan tradisional semua, Pak, ya? Terus pisang rebus ya? Pisang rebus. Terus ada singkong rebus, ubi rebus sama, sama ini ya? Tales ya. Tales ya. Sama ubi ungu. Ubi ungu ya? Ya. Wow. Terus ini bajigur ini isiannya ya, dia apa-apa? Air dari, itu. Air dari apa isinya? Air santan semacam air kolak gitu. Oh, pakai gula merah juga? Ya, itu gula merah. Oh. Iya. Bajigur ada dua versi, ada bisa dingin, bisa panas. Oh, begitu? Iya. Enak yang mana? Ya, tergantung selera. Oh. Iya, teman-teman. Ada ini, yang doyan panas, ada yang ada minum ya. Iya. Seporsinya berapa, Pak? 5.000. 5.000 ya. Iya. Kalau makanan ini rata-rata berapa? 2.000-an. 2.000-an ya. Iya. Pak, ini lokasi di mana nih, Pak? Jalan apa nih? Bapak tahu nggak? Oh, kalau ini jalan industri ya? Masih jalan industri ya? Iya, masih industri ini. Iya, teman-teman, ini masih jalan industri nih. Depannya itu Subway. Starbucks. Jadi kalau kalian pas lewat ke mau ke Kemayoran ya, ada jalan industri nih, mampir dah. Ini minuman yang kita bilangnya ini jarang kita temuin. Coba kalian info ke saya, di mana yang ada nih. Yaudah, saya mau minum bajigur sama cemilannya, entar kita lihat apa ya yang lama nggak kita cobain. Oh iya iya. Boleh dong ke gelas. Panas. Panas, panas. Enakan panas ya? Konten. Iya. Nyari bajigur susah ini, baru ketemu ini saya. Saya dari Kedoya. Oh, dari Kedoya? Sana nggak ada juga? Nggak ada juga sana ya? Nggak ada. Oh. Ya, teman-teman. Ini bajigur nih. Jenis gini 5.000. Nanti sama kita pemilihan main ya. Ini panas nih. Jadi kalau kalian yang pas lagi lewat ya, wah ini cobain deh bajigur. Ini jarang kok, jarang-jarang kita temuin. Bisa dibilang jajanan atau minuman yang langka. Ya udah, ini panas nih. Jadi saya sambil hidup-hidup ya. Wow. Ya ini gula merah. Dia ada santan gitu ya. Oh, dia ini bocor, enggak kuat. Enggak kuat panas. Jadi ini panas. Jadi kalau kalian enggak suka panas, mau yang dingin-dingin enggak bisa juga. Ya, saya mau cobain ini nih, apa? Kue mata roda nih. Ini saya juga baru dengar juga nih. Cobain ya. Dan ini pembeli ya. Bapak suka makan ini, suka minum ini juga, Pak ya? Udah lama, Pak. Ada yang beli yang saset, bajigur. Oh, ini saset. Beda dulu, wedang
baju kur buatan apa pernah di Putri Sari Group. Iya. Beda sama ini ya. Ini jauh nih dari Meruya tadi. Kedoya. Oh, Kedoya ya, Kedoya. Sorry, dari Kedoya. Habis dari pameran. Jengko, Mayoran. Oh, dia ke sini Mayoran. Oh. Kuenya, Pak? Hah? Kuenya. Kapan kuenya? Ah, kuenya udah sering. Oh, udah sering ya? Ada. Ada di dekat rumah. Yang ada ini. Buat di rumah ada ya? Ini buat di rumah. Ini singkong gitu ya, pakai pisang. Manisnya sedang sih ini. Ini jarang sekali. Saya baru nemuin juga ini nih. Ya guys, ini cukup panas ya. Jadi saya mau coba tambah es dikit ya, biar hirupnya lebih mantep gitu. Boleh Pak, pakai es dikit Pak? Masih, waduh, ini mau bukan dikit banyak Pak, yuk gak apa-apa. Saya tambah es, jadi biar mempercepat aja minum ya. Ini Bapak cendol ya? Nah, ini anget-anget nih. Jadi kalau kalian santai sebenarnya minum bajigurnya enak. Sambil waktu pagi atau sore gitu ya. Sambil nyantai aja. Saya sekarang mau beli apa, ambil getuknya nih. Ya ini sekali lagi banyak ya cemilannya ya. Ada getuk. Tadi roda yang hijau Pak? Iya, kue mata roda. Oh, mata roda, saya masih nggak apa. Mata roda, kue pisang, kue timus. Wah, terus ada rebus-rebusan, ada singkong, ubi. Wah, ada. Jadi saya lagi, kalau kalian pas lagi di Kemayoran mau ke Gunung Sari, pas di depan sampai muter balik, kita minum bajigur dulu. Nah, kalau keliling berat. Ya ini getuknya nih, getuknya nggak gitu terlalu manis ya, dia menurut saya sedang. Jadi ini getuk dicampur sama bajigurnya, cocok. Jadi kalian ngirup makan. Ya, nanti sambil saya habisin atau nanti cobain apa lagi ya. Kalau teman-teman tertarik sama video saya di sini, silahkan di like, terus di komen. Jangan lupa di subscribe. Terus kalau ada tempat lain atau jajanan yang jadul ya, boleh dong di komen, biar saya coba kunjungi juga. Oke, okay, bye. Ya. Nah, balik kelamaan, Pak, nanti. Iya. Pak, Bapak dari kapan ada di sini, Pak? Ya. Dari kapan ada di sini? Kenapa? Jualan di sini dari kapan? Ya, udah lama lah. Udah lama. Udah ada 20 tahun? Kalau jualan, saya sebenarnya sih udah ada kurang lebih hampir 30. Oh. Kalau jualan. Cuman tapi ya, keliling? Sih, ya, di situ saya di belakang DKI lawannya. Kalau sini kan ada saya kosong. Oh. Baru di sini. Gitu ya? Ada saya datang, saya di tempat saya sendiri. Gitu. Selalu di sini, Pak, ya? Ya. Selalu di sini? Iya. Jadi jam berapa, Bapak, biasanya? Jam 1. Jam 1 siang, sampai? Sampai jam 6 sore. Iya. Oh, terus kalau nggak habis bawa pulang udah? Udah, kalau jam 6 pindah ke sana. Oh, pindah? Iya, ke depan yang dekat rel sampai jam 10 malam. Oh, jadi guys, jadi di sini jam 1 sampai jam 6 sore. Malam. Terus kalau seandainya si Bapak ini udah nggak ada, kalian agak ke sana mau ke rel kereta ya, mungkin makal di situ. Ya? Makal di situ sampai jam 10 malam. Waduh, jadi kalau kalian capek gitu ya, ya mampir aja, minum dulu. Kita nang polisi.